Selamat datang di Nanaja Andriana Channel. Menu kali ini adalah telur dadar kemangi. Ini adalah menu masakan Cina, jadi bukan menu masakan Jawa ya. Cara membuatnya, siapkan 5 butir telur, kemudian pecahkan dan dikocok lepas. Selanjutnya, kemangi dicincang. Dan masukkan ke dalam adonan telur yang sudah dikocok lepas tadi. Bumbui dengan garam, juga sedikit penyedap. Kocok sampai rata. Goreng dengan wajan yang sudah berisikan minyak panas. Setelah bagian bawahnya matang, kita balik ya. Jadi membaliknya cukup sekali aja. Kita periksa apakah dua sisi sudah matang sempurna. Lalu, telur kita angkat dan ditaruh di telenan. Berikutnya, telur dipotong-potong. Setelah selesai dipotong, telur kemudian ditata di piring dan siap untuk disajikan. Yaps, ini adalah menu kita hari ini, telur dadar kemangi. Kalau kalian suka dengan Nanaja Andriana Channel, silahkan like, subscribe, dan komen ya.
juga share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Oke teman-teman, ini adalah telur dadar kemangi. Selamat mencoba ya, terima kasih.